dikenal dengan julukan Negeri Para Saibatin dan Ulama, merupakan kabupaten termuda yang ada di Provinsi Lampung. Wilayah pesisir barat sendiri berhadapan langsung dengan Samudra Hindia dan memiliki garis pantai sepanjang 210 km, hingga membuat kabupaten ini memiliki bentang alam yang luar biasa. Secara administratif, pesisir barat terdiri dari 11 kecamatan dengan 116 pekon dan 2 kelurahan. Dukungan kontur geografis yang memiliki garis pantai terpanjang seprovinsi Lampung dan dikelilingi lebatnya hutan tropis Taman Nasional Bukit Barisan Selatan membuat potensi wisata di wilayah ini semakin beragam dan menarik perhatian wisatawan. Atas melimpahnya objek wisata yang ada, tak terlepas juga menarik perhatian pemerintah desa yang berlomba-lomba dalam memanfaatkan potensi yang ada untuk dikelola dan nantinya mampu menghasilkan pendapatan pekon. Seperti di Kecamatan Lemong, ada sejumlah pekon yang akan mengelola dan mendukung pengembangan wisata pantai di wilayah administratifnya masing-masing. Yang pertama ialah Pekon Penengahan. Desa yang berbatasan langsung dengan Kecamatan Pesisir Utara ini memiliki potensi wisata Pantai Kekor, yang tentunya akan memanjakan mata pengunjung yang datang. Selain memiliki lokasi strategis yang berada tepat di pinggir jalan lintas, Pantai Kekor juga menawarkan keindahan pantainya yang masih alami. Di pantai ini, wisatawan diberi fasilitas gazebo dan tempat nongkrong, spot swafoto dan berenang atau bermain air laut di hamparan pasir pantainya. Meski fasilitas yang tersedia belum lengkap, dalam hal ini pemerintah pekon setempat akan terus mendukung pengembangannya melalui dana desa. Pada tahun mendatang, pemerintah pekon Penengahan akan menambah berbagai fasilitas seperti penambahan gazebo, menyediakan kios-kios untuk pedagang serta membangun toilet. Jadi dibangun gazebo ini kita bangun pada tahun 2019. Tujuannya karena kita melihat artinya pengunjung yang begitu ramai, artinya yang mau melihat daripada keindahan pantai kita, terus keindahan daripada laut kita, maka kita bikin gazebo-gazebo untuk mereka biar bisa sambil menikmati pantai, menikmati laut, ya mereka juga artinya bisa duduk-duduk sambil makan, minum di gazebo kita. Ini pembangunan dari dana desa dong? Kita anggarkan dari dana desa. Dukungan dari dana desa ya? Ya. Menyediakan fasilitas ya di sini ya? Ya. Yang pasti mungkin pada anggaran yang akan datang, artinya 2023 sampai seterusnya, ya kita usahakan, artinya kita usahakan, kita akan anggarkan bagaimana supaya wisata ini istilahnya bisa berkembang, bisa maju. Di kecamatan yang sama, Pekon Bandar Pugung juga memiliki potensi wisata, yaitu Pantai Serunting. Objek wisata yang memiliki garis pantai sepanjang 1 km lebih ini cukup terkenal dengan kebersihan dan kealamian pantainya. Setiap sore, pantai yang terletak di pemangku Satu Waitau ini ramai dikunjungi wisatawan baik lokal maupun luar daerah. Pengunjung yang datang dimanjakan dengan pemandangan batu karang yang terhantam ombak, dan tentunya mampu merefresh penat saat lelah bekerja atau belajar. Selain itu, Pantai Serunting juga menawarkan objek untuk bermain dan bersantai bersama teman atau keluarga di sepanjang hamparan pasirnya. Meski memiliki potensi yang cukup menarik, pemerintah pekon setempat belum melengkapi fasilitas wisatawan karena keterbatasan anggaran. Hingga saat ini pihaknya hanya mampu menggencarkan sosialisasi kepada masyarakat untuk tidak membuang sampah ke pantai. Kedepan, pemerintah Pekon Bandar Pugung berencana akan melengkapi fasilitas Pantai Serunting seperti tempat bersantai, stan pedagang, MCK, serta lahan parkir jika dana desa sudah pulih. Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat. Yang mau ditawarkan pantai ini kan pertama tempatnya sangat mendukung untuk kawasan wisata. Pas pukul di apa namanya, pokoknya lokasinya sangat mendukung betul. Pasti di pinggir jalan. Pinggir ya? Jalan, lautnya itu sangat bagus dan jauh daripada sampah dan semuanya masih cukup daripada karang-karangnya juga belum rusak. Artinya kan ini nanti mau dikelola nih Pak. Ya mau. Sudah ada belum sosialisasi ke masyarakat sekitar mungkin agar tidak buang sampah sembarangan atau apa?
Makanya kalau itu sudah ada sosialisasi sama masyarakat, sudah ada untuk buang sampah, kita sampaikan jangan sampai buang sampah di sembarangan. Berbeda dengan Pekon Penengahan dan Bandar Pugung yang menawarkan keindahan pasir pantainya, Pekon Pardahaga justru memiliki potensi wisata yang sangat menarik untuk dikunjungi, yaitu Pantai CTC Cinta Hawang Teluk Cacindo. Pada destinasi ini, wisatawan justru akan dimanjakan dengan pemandangan bebatuan karang yang unik dan masih alami. Setiap akhir pekan, Teluk Cacindo menjadi pilihan wisatawan berlibur karena terkenal dengan kebersihan air lautnya yang sangat menarik perhatian mata. Tak hanya itu, Pantai CTC juga memiliki berbagai spot hiburan untuk berenang, memancing, dan tempat bersuah foto yang indah dan jarang ditemukan di tempat wisata lainnya. Bahkan bagi para pecinta alam, objek wisata ini juga menyediakan lahan yang cukup luas untuk bermalam menggunakan tenda atau camping. Dalam waktu dekat, pemerintah Pekon Pardahaga akan fokus mengembangkan destinasi Pantai CTC menggunakan dana desa berupa pembuatan pagar keliling, gazebo, pembangunan toilet, dan menjalin kerjasama dengan para pedagang untuk berjualan di sekitar lokasi wisata. Kemarin kita survei ya, dari pemerintah Pekon, kita uji kelayakan, emang di sinilah yang pas untuk jadi wisata, untuk bertemu keluarga atau acara apa gitu. Selama ini pengunjungnya gimana Pak? Sudah banyakkah yang datang ke sini? Alhamdulillah, ya mungkin dari Kabupaten Kaur atau dari Bengkulu ada, ya setiap ada acara atau liburan-liburan. Milih ke sini ya? Milih ke sini, mancing kan, sambil mancing, bakar-bakar ikan di sini. Anak-anaknya juga mandi. Kapan rencananya Pak? Ya kalau ini kan kita membaca anggaran ya, tapi ada sih baru sedikit nih kita anggarin untuk gazebo. Ya mungkin kita realisasi mungkin tahap 3 ini ya. Meski memiliki potensi wisata yang menakjubkan karena mayoritas wilayah administratifnya berhadapan langsung dengan Samudra Hindia, ternyata sejumlah pekon di Kecamatan Lemong juga memiliki ancaman tersendiri bila terjadi abrasi atau pasang surutnya air laut yang sifatnya merusak. Seperti yang terjadi di Pekon Tanjung Sakti, sedikitnya ada puluhan rumah warga yang berada di sekitar bibir pantai rusak akibat air laut pasang yang menerjang hingga ke areal pemukiman. Menurut masyarakat sekitar, abrasi pantai dapat terjadi hingga 3 kali dalam kurun waktu 1 tahun. Kecemasan dan ketakutan warga muncul bila air laut pasang. Hal ini mengakibatkan ekosistem dan lingkungan pasir pantai menjadi rusak. Bahkan, aktivitas penduduk sekitar menjadi terbatas dan berdampak pada sulitnya mencari pendapatan. Saat gelombang laut pasang, sampah dan pasir pantai juga ikut terbawa ke dalam rumah warga, sehingga banyak menimbulkan kerugian materi bagi masyarakat. Pasang. Apa kalau sih dampak yang dirasakan masyarakat? Yang dirasakan masyarakat ini sejelasnya orang gelisah kan, resah. Ya, karena dengan adanya pasang laut ini kan kalau waktunya lebih gede, memang kita betul. Nah, bahkan ini gendong timbok kita ini pernah jebol. Karena air itu, laut tuh bawa kayu. Kapan Pak jebolnya itu? Ini udah 3 tahun yang lewat. Dalam hal ini, warga berharap ada perhatian dari pemerintah dalam pembangunan talut penahan ombak. Upaya pemerintah Pekon setempat dalam menghadapi gelombang laut pasang telah mencapai batas maksimal. Pemerintah Tanjung Sakti melalui dana desa telah membangun jalan lingkar pantai sekaligus talut sepanjang 250 meter dan tinggi 2 meter. Namun upaya itu tak mampu menahan gelombang air laut saat sedang pasang. Menurut Pratin setempat, alokasi dana desa jauh dari cukup untuk membangun talut penahan ombak yang kokoh sepanjang 250 meter. Sehingga saat ini pihaknya bersama masyarakat hanya bisa berharap ada perhatian dari pemerintah kabupaten hingga pusat untuk menanggulangi ancaman warganya. Pusatkan bangun masyarakat, contohnya pasir aja bisa dibaikin, sampah-sampah sampai ke depan rumah. Jadi saya pemerintah kepada pemerintahan baik pun
satu maupun kabupaten juga supaya bisa membangun talut penahan ombak itu UIS supaya jangan sampai terjadi laut pasang sampai ke pemukiman warga. Kalau upaya dari pemerintah Kepon ini sendiri Pak, apa Pak yang sudah pernah dilakukan Pak? Ya upaya menakutkan kan kami pernah juga membuat talut di talut, tapi kalau dari anggaran dari dana desa mungkin tidak bisa mencukupi dan juga kuat untuk menahan. Ancaman yang sama pun terjadi di Pemangku 2 Pekon Pardahaga. Sedikitnya ada 250 jiwa yang terdampak abrasi pantai. Hingga kini tercatat ada puluhan rumah warga, kandang ternak hingga tempat pemakaman umum yang rusak akibat gelombang laut pasang. Dalam hal ini masyarakat berharap ada perhatian serius pemerintah dalam menangani abrasi. Alhamdulillah. Di waktu gelombang pasang jahat itu, kalau rumahnya alhamdulillah tidak seberapa. Tetapi kalau kandang kambing, perumahan itu, kayu-kayu bakar itu, tempat orang-orang itu yang sangat mengkhawatirkan sekali. Tentunya sangat rusak dan tidak bisa lagi. Karena percuma walaupun diperbaiki setiap tahunnya ada. Pasti laut itu dalam setiap tahunnya di beberapa bulan itu pasti ada yang jahat. Selanjutnya, di Pekon Cahaya Negeri, abrasi sudah berdampak pada 25 rumah warga yang hancur dan sudah tidak layak huni. Puluhan rumah lainnya rusak ringan, TPU serta bangunan sekolah yang longsor dan sudah tidak bisa difungsikan. Hingga saat ini, puluhan warga yang kehilangan tempat tinggal terpaksa harus mengungsi di kediaman sanak saudara. Sementara para siswa-siswi SDN 109 Krui juga telah pindah tempat bersekolah ke rumah-rumah warga akibat gedung tempat mereka menimba ilmu sudah rusak parah. Menurut warga setempat, jika tak ada perhatian dari pemerintah dalam pembangunan talut penahan ombak, semakin lama akan semakin banyak masyarakat di bibir pantai yang terdampak abrasi dan menimbulkan kerugian materi yang tak sedikit. Warga Kabupaten Negeri ini gimana caranya supaya pembangunan abrasi pantai ini bisa cepat terrealisasi dan terwujud demi keamanan dan kenyamanan masyarakat. Jadi ke depannya kalau tidak ada pembangunan untuk abrasi pantai itu, mungkin ya semakin tipisnya oleh laut, terus nambah lagi, bahkan rumah-rumah yang baris ini nanti habis. Di sisi lain, Peratin Pekon Cahaya Negeri mengatakan, dampak abrasi pantai sudah terjadi sejak tahun 1996. Pihaknya mengaku telah mengusulkan proposal sejak tahun 2019 untuk pembangunan talut penahan ombak. Namun, hingga saat ini pembangunan tak kunjung terrealisasi. Dari tahun 96. Upaya-upaya sendiri dari pemerintah Pekon ini, apa yang sudah dilakukan? Yang sudah dilakukan, Pak, kami bikinkan proposalnya pernyataan tokoh masyarakat Pekon Negeri, Kecamatan Lemong, tokoh masyarakat Kecamatan Lemong, dan Bupati Kabupaten Pesisir Barat menyatakan dan menandatangani, saya sampaikan kepada Balai Besar, sehubungan akan dibangun di tahun 2020. Namun di tahun 2020 dan 2021, karena tidak dibangun, nampaknya adanya COVID. Dan mudah-mudahan tahun depan akan dibangun karena mengapa COVID sudah menghilang ke jauh sana. Kami bermohon karena mengapa yang dipegang Peratin Pekon Cahaya adalah Garuda. Garuda adalah lambang Pancasila. Kami bermohon, manakah kewajiban Peratin Pekon Cahaya ini dan manakah kewajiban untuk kita sebagai pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung dan pusat untuk membangun rakyat kita sendiri. Dalam hal ini, ratusan jiwa warga Pekon setempat berharap kepada pemerintah agar sesegera mungkin merealisasikan pembangunan talut penahan ombak agar tidak bertambahnya kerugian materi, ketakutan, kecemasan, dan tidak menimbulkan korban jiwa. Ternyata kesulitan warga yang tinggal di jalur pantai tak hanya melulu soal abrasi, namun ketersediaan air bersih juga ternyata sulit didapatkan. Sumber mata air bersih di Pekon Tanjung Jati kini menjadi andalan untuk warga di tiga pekon sekitarnya. Melihat potensi ini, pemerintah Pekon setempat berencana akan mengembangkan keberadaan mata air bersihnya menjadi usaha air minum kemasan yang nantinya akan dikelola oleh badan usaha milik desa.
Kepala desa setempat mengatakan sumber mata air bersihnya telah diuji di laboratorium Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dan hasilnya layak dikonsumsi. Kan membuat semacam pabrik air kemasan yang memang di pesisir barat ini belum ada. Nah, potensi airnya sudah ada, maka kami berpikir ini adalah wahana kita untuk mengembangkan dana desa ke depannya biar menjadi desa mandiri seperti itu. Kita akan konsultasi ya, komunikasi dengan pemerintahan daerah ya, Kabupaten Pesisir Barat, mudah-mudahan mereka bisa membackup dan membantu supaya kami mendapatkan investor untuk menjadikan Desa Tanjung Jati adalah desa mandiri yang mempunyai PAD sendiri seperti itu. Selain menjadi seorang nelayan karena letak geografisnya berada di jalur pantai, tak sedikit juga warga Kecamatan Lemong Pesisir Barat yang menggantungkan hidupnya menjadi seorang petani atau pekebun. Seperti di Pekon Rata Agung, mayoritas masyarakat di wilayah ini berprofesi sebagai petani damar mata kucing. Dalam dunia industri, damar mata kucing dapat diolah menjadi berbagai jenis produk seperti cat, vernis, linoleum, kosmetik, serta bahan adiktif pangan. Berbagai manfaat tersebut tentu juga memiliki nilai ekonomis. Berdasarkan hal inilah, Getah Damar Mata Kucing menjadi primadona mata pencaharian bagi masyarakat Pekon Rata Agung. Salah satunya ialah Misron Mahmud, pria yang akrab disapa Misron ini, sudah terjun menjadi petani damar mata kucing selama 5 tahun. Dengan luas lahan 1 hektar atau 200 batang pohon damar, ia mengaku mampu menghasilkan getah damar hingga 2 kuintal per bulannya atau menghasilkan 3 juta rupiah per bulan. Meski menjadi komoditi unggulan, Misron mengatakan penghasilan bulanannya saat ini berkurang drastis yang disebabkan oleh anjloknya harga damar. Dari semula Rp35.000 per kilogram menjadi Rp15.000 per kilogramnya. Di sekian ratus batang ini sebulan, abang bisa menghasilkan damar ini berapa banyak, bang? 2 kintal ya. Dari getah damar ini 2 kintal? Iya. Itu abang jualnya kemana? Ke warung-warung. Ke warung-warung kayak pengepul gitu? Iya. Pengepul lokal ya? Iya. Untuk harga sendiri sekilo ini berapa, bang, damar, bang? 15.000. 15.000? Iya. Kalau getahnya damarnya bagus sih bisa penghasilan 3 jutaan per bulan. Harga damar ini kan lagi rendah. Apa nih harapan abang? Harapan untuk kedepannya untuk pemerintah untuk menaikkan harga damar. Karena damar ini satunya menjadi ya? Satu-satunya mata pencarian kami sekeluarga. Sementara Peratin Pekon Rata Agung mengatakan sedikitnya ada 30 hektar lahan damar yang menjadi mata pencaharian utama warganya. Ia juga menjelaskan anjloknya harga damar sudah terjadi sejak 3 bulan terakhir yang secara otomatis mengakibatkan penurunan perekonomian masyarakatnya. Dalam hal ini, ia berharap pemerintah yang membidangi dapat memperhatikan dan menanggulangi persoalan ini agar perekonomian masyarakat kembali stabil. Sekitar 5 ton masuk dalam 1 bulan. Dengan jumlah luas pohon damar? Dengan 30 hektar kurang lebih. Nah, kalau sekarang harga damar memang turun, 15.000 rupiah per kilo. Ini sudah terjadi semenjak 3 bulan. Ya, jadi harapan kami mewakili warga masyarakat Kota Agung supaya harga damar ini distabilkan lagi. Seperti yang dulu kan, sampai 35.000 itu sangat membantu warga masyarakat kami lagi dalam suasana pandemi seperti ini. Di Pekon Bambang pada tahun ini, pemerintah desa setempat memprioritaskan pembangunan jalan lingkar pertanian di Pemangku Dua Paya sepanjang 440 meter dan lebar 60 cm untuk mempermudah petani dalam mengeluarkan hasil panennya. Menurut masyarakat setempat, sebelumnya kondisi jalan menuju Pemangku Dua sangat sulit ditempuh menggunakan sepeda motor. Namun setelah dibangun, ia mengaku mudah mengangkut hasil panennya. Dibangun jalan ini apa pendapatnya, bang? Ya, kalau setelah dibangun jalan ini ya sebenarnya kalau mau masuk motor itu kan nggak ini lagi, nggak repot lagi. Nggak repot. Ya mau ngambil damar gitu. Artinya lebih mudah kita mengangkut hasil bumi sini ya. Sebelumnya emang kayak mana, bang, jalan kondisinya?
sebelumnya. Mulai sebelumnya itu jalan ini kayak ya susah itu bang kalau mau masuk motor. Susah. Ya apalagi kalau hujan itu kan ya, parah gitu. Jadi motor itu nggak bisa masuk ya? Iya nggak bisa masuk. Sementara perhatiin pekon Bambang mengatakan sedikitnya ada puluhan hektar hasil bumi warga setempat yang terdiri dari damar, duku, kopi, lada, dan masih banyak yang lainnya. Ia berharap dengan adanya pembangunan jalan ini dapat mempermudah akses lalu lalang para petani. Ini pembangunan untuk membantu akses jalan para petani kita yang ada di seputaran areal di sini, yang tujuannya ya untuk mempermudah dan memperlancar akses mereka untuk membawa hasil panen daripada hasil bumi mereka, seperti hasil dari getah damar, dari buah duku, terus dari peteknya sampai ke buah durenya dan berbagai macam ragam lah. Ya ada juga kebun ladanya, kebun kopinya, sehingga alhamdulillah sangat-sangat membantu para petani yang ada di seputaran di sini. Tak berbeda jauh dengan pekon Bambang, pemerintah pekon Sukamulya juga serius memperhatikan aspek ketahanan pangan masyarakat melalui pembangunan jalan menuju areal perkebunan warga. Pada tahun ini, pemerintah Sukamulya mengalokasikan dana 170 juta lebih untuk pembangunan jalan rabat sepanjang 700 meter dan lebar 60 cm yang tersebar di 4 titik pemangku 1 dan 2. Menurut kepala desa setempat, akses jalan ini dibangun guna mempermudah petani dalam mengeluarkan hasil bumi seperti kopi, kakao, durian, duku, dan lainnya. Ketahanan pangan, Sukamulya melaksanakan pembangunan rabat. Nah, tujuannya untuk memperlancar akses ke daerah-daerah yang memang memerlukan jalan untuk kelancaran transportasi. Nah, jadi memang kita prioritaskan untuk motor-motor yang mengangkut hasil bumi. Hasil bumi di Sukamulya ini ya banyak, cuman yang jadi prioritas sekarang ini adalah kopi, kakao, kemudian pisang sekarang. Ada ini lagi musim duren, durian sama duku. Kedepan ia berencana akan melanjutkan pembangunan jalan menuju lahan perkebunan warga yang aksesnya masih rusak. Selain memiliki potensi wisata pantai yang indah, pesisir barat juga mempunyai objek wisata alam lainnya yang tak kalah menarik. Salah satunya ialah air terjun Keramian yang terletak di Pekon Malaya, Kecamatan Lemong. Untuk sampai di objek wisata air terjun ini, pengunjung harus berjalan melewati perkebunan warga dengan akses jalan setapak, lalu dilanjutkan dengan perjalanan menyusuri sungai dengan jarak tempuh 2 jam perjalanan dari Balai Desa. Setelah sampai di lokasi, rasa lelah dalam perjalanan akan hilang seketika setelah melihat keindahan dan kealamian yang ditawarkan air terjun ini. Air terjun Keramian memiliki ketinggian 80 meter dan merupakan air terjun tertinggi di pesisir barat. Hingga saat ini, eksistensi air terjun Keramian masih tetap hangat menjadi perbincangan oleh kalangan wisatawan, baik pecinta alam, kaum milenial, hingga pecinta fotografer yang suka membidik spot-spot baru. Biasanya air terjun Keramian ramai dikunjungi pada waktu libur akhir pekan. Tadi gimana sensasi perjalanan ke sini? Perjalanannya sih cukup memakan waktu ya, medannya terlalu ekstrim. Lewat hutan? Lewat kebun, lewat perkebunan warga, terus sampainya itu lewat aliran sungai. Butuh waktu berapa lama sampai ke sini? Sekitar 1 jam. Sekitar 1 jam? Iya. Emang berapa jauh jarak dari pusat pekon sampai sini? Dari pekon nggak terlalu jauh, cuman jalannya agak, ya karena melebar ke batu-batu, jadi agak lama kita jalan. Terus setelah sampai ke sini? Terbayar dengan, sih, walaupun capek. Gimana menurut kalian pemandangan air terjun yang itu? Sayang kalau tidak, nggak jelas aja.
Sementara itu, pemerintah Pekon setempat mengatakan pihaknya telah membentuk POK Darwis atau Kelompok Sadar Wisata yang siap mendampingi wisatawan yang akan mengunjungi air terjun Keramian. Jalannya itu, jalannya alami. Yang suka nyampe di sini itu, rasa lelah dan letih itu hilang. Kayaknya nyaman itu pas nyampainya. Bisa untuk berenang mungkin, Pak? Bisa, untuk mandi bisa. Foto-foto bagus ya spotnya, Pak? Kalau untuk foto-foto bagus. Kalau terjun ini, masalahnya kalau dari tingkat Pekon mungkin nggak mampu untuk pembangunannya. Kami mohon sama dinas terkait, kira-kira dari kabupaten sampai Kementerian Pariwisata, mohon dibantu bagaimana supaya aksesnya ini bisa kita bangun. Air terjun Keramian dapat ditempuh dari pusat kota Krui dengan waktu 2 jam perjalanan, sementara dari kota Bandar Lampung membutuhkan waktu 8 jam perjalanan. Dari pesisir barat, Feridan Eki, Saburai TV melaporkan.